Pemirsa, kasus yang menimpa TikToker Bima Yudha Saputra mendapat perhatian dari anggota DPR RI Taufik Basari. Dilansir Tribunnews.com, ia menyebut Bima tak perlu diproses hukum hanya karena mengkritik pemerintah daerah. Pasalnya menurut Taufik, apa yang disampaikan Bima terkait kondisi jalan rusak memang benar adanya. Sebagai anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan atau Dapil 1 Lampung, Taufik kerap menerima aspirasi dari warga. Salah satunya terkait jalan rusak yang dianggap menyulitkan akses masyarakat. Taufik menilai apa yang disampaikan oleh Bima merupakan bentuk masukan kepada pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah Lampung saat ini bisa melihat aspirasi sebagai pengingat agar bekerja lebih baik. Lebih lanjut, Taufik tak setuju dengan pelaporan Bima ke polisi setelah mengkritik pemerintah Lampung. Menurutnya, tindakan itu hanya akan membuang energi dan semakin menghambat pembangunan. Oleh karena itu, Taufik meminta Polda Lampung agar tidak memproses laporan tersebut. Sebelumnya, advokat bernama Ginda Ansori Waika melaporkan Bima ke Polda Lampung. Laporan ini terkait video kritikan yang disampaikan oleh Bima di akun TikToknya. Dalam video tersebut, Bima menyindir kondisi sejumlah sektor. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak, terus jalan ditembel-tembel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan. Tapi kemudian dia menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini dan yang menunjuk itu saja sebetulnya gitu yang kemudian menjadi keberatan saya, dan itu yang kemudian yang saya laporkan, melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan cara. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.